Food vlogger ini bikin bapak gemoy bentuk tas Chanel, lezatnya mewah banget. Tas merupakan fashion item yang menjadi favorit dan andalan banyak orang. Sepertinya gaya busana yang sudah elegan masih saja kurang menawan rasanya kalau tak menenteng tas. Bagaimana jadinya jika ada makanan dengan bentuk tas mewah? Pastinya bagi para wanita pecinta tas mahal akan merasa tidak tega untuk memakannya. Melalui unggahan sebuah akun TikTok, si pemilik akun membagikan video tengah mengukus bakpao dengan bentuk tas Chanel. Pemilik akun ini memang terkenal sebagai food vlogger yang sering membagikan tutorial memasak. Video yang berhasil bikin gemas warganet ini menunjukkan bentuk adonan bakpao dengan logo Chanel di bagian tengah. Pada adonan itu juga terdapat rantai tas detail garis-garis untuk mempertegas bentuk tasnya. Si pemilik akun pun meletakkan adonan bakpao itu di tempat pengukus. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan timelapse mengembangnya adonan ketika dikukus. Setelah matang, ia mengangkatnya dari tempat pengukus. Ia terlihat meremas-remas bakpao empuknya itu dan membuat bakpao bentuk tas itu menjadi dua bagian. Bisa ditebak, unggahan video bakpao bentuk tas Chanel itu langsung banjir komentar nih dari warganet. Tak jarang juga warganet yang merasa gemas dengan bentuk bakpaonya itu. Thank you.